dengan kolaborasi program namanya Kasti. Apa kewanyaannya? Kelas asik teknologi informasi. Nah gitu. Terlebih tadi Balai Bengong udah jelasin banyak di Wongong Solo. Di sini ada tim Balai Bengong juga. Yang saya udah gak lama-lama langsung aja. Volume 1 ini bakalan yang ngomong ada yang berbicara dan sharing nanti adalah Om Esa. Oke, langsung aja. Aku buka dulu ya. Oke. Okay. Ya, topiknya apa dulu? Oh, oke. Okay. Topiknya adalah thing like there's a box. Yes. Yeah. Itu topiknya yang akhirnya menjadi itu menjadi satu trigger untuk pembicaraan kali ini. Karena berfokus pada Esa dan ide Esa sendiri, juga experience Esa di graphic design di Bali. Sedikit tentang gimana risetnya sebenarnya, kenapa akhirnya pembicaraan ini muncul gara-gara rasnya zaman sekarang, kebutuhan desain semakin cepat, sedangkan desainer di Bali masih kulak-kulak itu aja, apa sih desainer Bali masih situ-situ aja, sedangkan yang di luar udah jauh di depan gitu. Dilihat dari perkembangan teman-teman di instansi-instansi di kampus, maksudnya lingkungan kampus di ISI dan di CD gitu, karena dua itu adalah kampus desainnya. Jadi gimana ya, ini adalah menjadi tema ini, bakal lanjutin langsung sama Mesa pembicaraan kali ini. Langsung ya Om Tak. Oke, selamat sore. Terima kasih waktunya ya. Hari ini saya ditodong sama Heri bicara dari apa ya, terluka ke desainer di desainer stage pertama kerja sama Balai Bengong dan program Kasti. Jadi kita mau diskusi langsung atau gimana? Langsung pertama aku pengen langsung aja diskusi, formatnya langsung diskusi, kita nggak ada sesi gini dulu ya, langsung aja kalau ada yang aneh nih dari pembicaraan Esa langsung dikat juga bisa, atau langsung ada yang bertanya langsung bertanya aja. Oke, di sini lebih baik jadi karena biasanya saya akan membawa materi presentasi untuk konsep yang ditawarkan, tapi karena satu dan lain hal, jadi saya kira hari ini yang perlu bercerita. Ini Heri sempat kirimin 9 pertanyaan, jadi kita langsung dijawab aja. Kalau ntar kalau ada boleh nanya silakan Heri sebagai moderator diberikan kesempatan kepada teman-teman yang hadir hari ini. Yang pertama adalah singkat saja, awal kepikiran untuk menjadi seorang desainer itu kapan? Gak ada jawabannya. Jadi dulu waktu SMA itu masuk IPA, awalnya mau masuk arsitek, cuman kayak setelah tahu nanti ditanya matematika jadi ikut arsitek, tapi ternyata enggak, jadi akhirnya mau masuk apa? Pikiran kan, akhirnya ibu, mama menawarkan bilang ke depan tuh desain grafis itu ada apa namanya, ada prospeknya ya? Oke, akhirnya masuklah jurusan grafis. Saya sendiri enggak tahu apa itu grafis, sampai akhirnya ya 13 tahun kemudian saya baru paham, oh begini caranya menjadi seorang desainer. Begini caranya menangkap informasi yang ada di pasar sehingga dijadikan sesuatu untuk berbisnis, bukan lagi untuk berkesenian. Itu dia pertanyaan. Itu pertanyaan pertama ya. Nanti silakan bertanya. Pertanyaan kedua yang sempat dirangkum oleh Heri teman-teman. Temanya adalah think like there is no box. Apa arti dari kalimat tersebut menurut saya? Arena yang orang tahu adalah think outside the box. Ya, think di luar kotak. Ya, itu ada di mata kuliah metode Pendes namanya. Jadi metode penelitian desain. Itu ada things. Ya, ada tiga. Sebenarnya kali ini Harry mempertanyakan
box. Mungkin apa ya, kalimat tersebut agak kita kerucutkan lagi, karena dalam sebuah desain, iya benar, kita bisa berpikir ekspor panjang sekali dan besar sekali, tapi sebaiknya tidak terlalu besar, sehingga desainnya apa ya, bisa dibilang bukan melenceng sendiri, kayak out of context yang seperti itu. Things like there is no box yang dimaksud dari apa sih, Pak? Coba ditanya. Ini kan tidak ada kotak gitu. Tidak ada idea. Iya. Maksudnya seorang orang pasti umumnya ya, orang taunya think outside the box gitu. Jadi harusnya berpikirlah keluar dari zona ini. Coba Pak berpikir keluar dari zona nyaman. Jangan di zona nyaman gitu terus. Tapi sekarang coba berpikir tidak ada zona nyaman. Gimana? Berusaha itu kan cara artinya berpikir kalimat tersebut artinya berpikir tak terbatas kan, unlimited. Dalam desain yang dimaksud adalah bagaimana? Dalam penggarapan ide, dalam berkarya atau bagaimana? Dalam penggarapan idenya dari Esa ini, Esa kan banyak sekali buat desain. Ya. Banyak buat desain. Secara proyek memang banyak dari berbagai jenis usaha. Ada yang sosial, ada yang komersil. Berpikir like there's no box itu gimana ya? Harus dikerucutkan kembali sebenarnya kayak contoh kalau ngomongin zaman kuliah deh ya, dulu dosen-dosen di kampus selalu menekankan bahwa buatlah desain yang Bali banget. Nah, kalau orang ngomongin Bali banget pasti ngomongin yang canang barang cerdatu sapu poleng, nah itulah Bali. Kalau ngomongin hal tersebut ketika saya kaitkan dalam sebuah konteks desain, ada beberapa proyek yang saya memasukkan filosofi Bali dalam bentuk yang tidak ada Bali nya sama sekali. Contohnya adalah SRL Asia, itu proyek saya, klien saya arsitek, from arsitek. Jadi namanya SRL Asia itu adalah studio hijau lumut, berdiri di 2012 kalau tidak salah. Dibranding pada 2015 menjadi SHL Asia, bukan studio jalur lagi, tapi disebut dengan SHL Asia. Awalnya logo mereka adalah logo yang spontan, spontanitas, jadi literally sebuah huruf S, H, dan L. Tapi dalam filosofi tidak terlalu kuat, maksudnya emang benar-benar sebuah inisial yang mentah sekali. Tapi di situ menjadi hal menarik bagi mereka karena banyak yang mengira bahwa logo mereka adalah buntut tikus, jadi kayak benar-benar kayak buntut ada ekor. Cuman setelah itu saya refresh lagi bahwa tugas saya sebagai desainer dari branding itu bagaimana sih? Dari branding pasti orang berpikir bahwa mengubah secara total visual tersebut. Dari branding tidak seperti itu. Dari branding adalah memperbaiki sistem-sistem atau enggak yang sesuai dengan kebutuhan desainer atau kebutuhan klien kepada zaman yang tepat. Jadi rebranding yang pertama, logo SHL saya hanya merubah beberapa bentuk saja, jadi lebih presisi, dan saya ubah filosofinya. Jadi dari bentuk-bentuk itu berubahlah menjadi aliran selain. Logonya benar-benar kayak S, terus A dan L jadi satu, tidak ada border sama sekali, dibuatlah seperti aliran sungai. Kenapa aliran sungai? Itu saya terinspirasi atau enggak emang risetnya dari Umah Tonyo. Jadi disitu dengan campuran jadi kayak aliran air payau itu secara tidak sengaja memberikan atmosfer yang positif dan aktif. Oleh karena itu kenapa Ubud banyak orang-orang iseng yang keluar dari Ubud tiba-tiba jadi orang besar, kayak penulis April Love, tiba-tiba ada Brad Pitt dan Angelina Jolie di Ubud, ada Stefan Sutcliffe sendiri, ya itulah dia. Filosofi tersebut saya terapkan dalam rebranding ini dan mereka senang banget. Akhirnya di filosofi itu adalah filosofi Bali, ya itu ada di kehidupan sehari-hari, cuma tidak semua orang berhasil menangkap hal tersebut. Dan kemudian di 2018 kemarin, karena akhirnya pecah foundernya bagi dua, satu fokus di arsitektur dan landscape, satu fokus di kontraktor, jadi saya pegang kedua-duanya. SL berubah lagi, jadi kayak filosofi riset things like there's no box yang Harry maksud di sini, saya mencoba mentranslate lagi, mereka ingin tetap Bali, tapi bagaimana buat Bali tidak Bali banget. Akhirnya dari riset tersebut, tentu saya tidak akan berpikir SL sebagai arsitek, SL
tidak. Akhirnya muncullah global akselerasi yang kali ini diambil dari bio mereka yang sempat saya buat, bio apa namanya, kompetensi portal mereka yang saya buat buat giving an A, memberikan sebuah nilai terbaik, yaitu nilai terbaik yang biasanya harus A, belum 100. Huruf A tersebut saya buat dalam bentuk logo. Jadi logo SL Asia yang sekarang adalah aksara Bali huruf A dalam bentuk Bali Kawi. Jadi huruf A sederhana, tapi sederhana cerita, dan dari ini juga jadi set, itu logonya. Jadi, karena akhirnya bilang, maaf ya, mereka menyalahkan diri. Sorry ya, kita ini menyalahkan diskusi. Mereka menyalahkan diri itu sementara. Jadi, maaf ya. Desain komunikasi imajiner gitu. Bisa bayangkan ya. Bisa kita visualkan. Biasanya visual yang terima jadi jarang. Diskomits, weh. Bapak rumah tangga kita ya. Memastikan semuanya aman. Bapak yang bertanggung jawab. Asal nggak Amalia, urusan Banjar pasti rajin. Jadi sebagai pembantu, begitu. Kalau udah menjadi warga Banjar, ada yang buat. Yang mau lihat logonya ada di SHL.ia di Instagram. Di kalau ada yang mau di logo yang bagi yang apa biasa huruf kecil. Jadi logo jam, logo tema, apa namanya? Logo yang kesan. Ya udah, aku harus lihat ya. Saya sama maaf nggak bawa di Instagramnya di mana? Di misi Bali. Oh, di misi. Kita lihat di misi Bali ya. Misi. Jadi kira-kira begitu kalau ngomongin rutin lagi. Misi. Maafin aku. Akses komunitas itu, maksudnya komunitas desain saya bisa bergabung dengan mereka belajar bersama-sama. Komunitas desain ada, mahasiswa juga ada namanya KNDI. Kalau orang yang umum maksudnya nggak ngerti, saya bukan mahasiswa. Umum saya kurang tahu ya, tapi di secara profesional kita punya AGI namanya, ADGI, Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Di Jakarta ada FDGI. Jadi secara di Bali memang komunitas belum ada yang baru-baru, cuma ada pas sering-sering doang. Terus kalau di Jakarta baru banyak, jadi ada ikan-ikan kayak DFS, kayak gitu. Jadi kalau saya boleh jawab pertanyaan tadi, desain grafis sebenarnya bukan stuck pada program saja seperti Corel atau Photoshop dan lain-lain. Desain komunikasi visual itu ada di sebuah, pada definisinya adalah desain komunikasi visual adalah sebuah disiplin ilmu. Bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah dalam bentuk komunikasi visual. Visual itu banyak. Dulu desain grafis cuma publishing aja, brosur, poster, acara. Nah, seiring berkembang sekarang desain grafis itu lingkungnya besar, terutama di Jakarta. Karena Jakarta itu industri
demand-nya banyak sekali beda dengan di Bali. Jadi bisa komunikasi visual sekarang tidak hanya cetak mencetak, tapi lebih ke di iklan yang impactful. Jadi tidak cuma sebatas visual. Contohnya sempat kemarin di sosial media yang ada ibu-ibu bertengkar gara-gara di undangan utama makanan dan tahu itu iklan sasa ternyata. Jadi dibuatlah keributan tersebut, sensasi tersebut, dan akhirnya bahwa apapun makanannya kita satu Indonesia, satu MSG, satu Sabang. Itu kira-kira. Itu begitulah yang disebut dengan desain komunikasi visual. Adapun sebenarnya ide-ide seperti ini bukan baru ya, karena zaman saya kuliah dulu, saya kuliah di ISI, tapi di tembok-tembok di sekitar itu ada poster bagi si cewek pakai gelang, namanya Ririn. Jadi teksnya itu saksikan acting saya di Trans TV dan apa-apa dan segini. Terus poster pamflet itu viral dan posternya semua orang ngomongin. Dan itu tahun 2008 kalau nggak salah. Dan saking diomonginnya orang bisa Google, keluarlah video YouTube ada cewek lagi audisi dan dia pura-pura jadi hantu, hancur banget video itu. Tapi diomongin, setelah kita ikutin poster itu beneran itu ternyata brand sakit kepala, obat sakit kepala Dumin dan artisnya dia. Jadi itu adalah iklan obat sakit kepala. Itulah so weird wordnya ya, seperti itu di kafe sekarang. Itu yang maksud dari think there's like no box. Ya, kita harus ngomongin konteks juga. Iya, oke. Sambil berjalan bakalan dibedah. Itu bagus tuh. Kayak itu tuh bagus yang agak pas. Itu tuh bagus. Pas paruat. Iya, iya. Advertising itu bagus tuh. Bagus. Oh iya. Karena sekarang berkembang di mana mendekati hati-hati audiences sekarang. Kalau kita ngomongin nulis saja ternyata enggak. Orang-orang enggak pasti serius. Orang-orang sekarang, bukan orang-orang ya, tempatnya di Indonesia lebih suka yang drama. Jadi yang lebih paham trigger. Jadi ketika mereka ter-trigger, jadilah hal-hal tersebut yang gak umum sekarang. Contohnya kayak, banyak dilakukan oleh Gojek, Grab. Nah, Gojek pertama ya, iklan-iklannya yang aneh apa sih gitu. Tapi ternyata itu yang membekas di audiences. Jadi kayak apa cerdikawan menggunakan kata-kata baru yang sebenarnya nggak ada di bahasa Indonesia, cuma dibuatlah hal-hal yang menarik seperti itu sehingga menjadi trademark sendiri pada brand-brand tersebut. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan oleh teman-teman dari teman. Tapi kita ngomongin bagaimana cara mempertemukannya. Ya, sambil ngalir terus. Ngalir, oke. Sekarang pertanyaan ketiga, saya nggak tahu yang lain. Pertanyaannya siapa ya? Apakah di Bali Surah apa sudah sih? Atau susah sih? Apakah di Bali Surah banyak desainer yang melakukan hal seperti yang Anda sampaikan? Kalau tidak, menurut Anda apa masalahnya? Melakukan hal yang saya sampaikan, apa yang saya sampaikan? Yang, sorry. Apakah di Bali sudah banyak desainer melakukan hal ini? Hal yang tadi Om sampaikan itu, udah di Bali menurut Om, setinggalnya desainer sini kan ada Mbak Sunggu juga, ada teman-teman istri juga. Ada nggak sih yang kayak gitu? Selain Esa nih. Grafik desainer di Bali kan terlalu dikotakkan menjadi satu ilustrator, jadi desainer apa, terlalu dikotakkan ke situ. Sebenarnya ya bisa kaos. Ujung-ujungnya pasti kayak gitu. Sekarang muncul Esa dengan yang tadi diceritain sama Esa itu graphic designer adalah sinar komunikasi, bagaimana men-trigger orang bukan hanya secara visual aja, tapi secara gimmick juga, ngomongin secara gimmick, ngomongin secara ideas kayak gitu. Di Bali ada nggak sih? Karena kita tahu graphic designer orang Bali dan di Bali siapa sih graphic designer orang Bali? Kayaknya ada satu, Esa itu banyak. Wah, luar biasa. Banyak kok. Banyak sebenarnya, tapi dia lah yang muncul kali. Oh iya. Banyak. Kalian kan pernah desain kan ya? Aku surveinya adalah ke teman-teman desainer di kampus-kampus. Oh. Gitu. Mungkin yang luar kampus kali. Tadi apa pertanyaannya? Menerapkannya. Enggak apa-apa.
Tapi permasalahannya adalah gimana caranya terkoneksi bisnisnya. Bisnisnya saya bilang kok nggak ada salahnya kok bahwa fokus di tipografi, nggak ada salahnya kok fokus di ilustrasi. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana caranya menghargai diri sendiri, bagaimana caranya kayak menaikkan standar diri bahwa saya orang Bali, saya tinggal di Bali atau saya orang Indonesia, tapi saya ya udah karya saya mendunia. Gitu, itu caranya kayak harus belajar, harus ketemu banyak orang, tahu menghargai value diri itu bagaimana. Jadi kalau saya sendiri dalam mendesain atau menghargai diri sendiri dari mikir, makan, jam lembur itu ada kayak semua. Karena tahu rasanya gimana caranya dapat klien yang hari ini bilang deal lagi 2 bulan tiba-tiba berubah dealnya. Itu kayak caranya sepengen lu apa ya kan dibayar. Jadi harus mengerti bagaimana cara memilih diri sendiri. Jadi kayak ada sih dari kalian sih yang takut ngasih harga kemahalan sehingga kliennya kabur, anda nggak? Anda yang takut sampai ngasih harga lebih sehingga kliennya kabur? Nah itu jadi pertanyaanku juga om, karena om udah sering nih punya klien banyak. Sekarang ini pertanyaannya adalah tadi kan takut nggak kalian ngasih value yang tinggi, takut nggak ditolak atau di apa namanya, aduh ketinggian nih nggak sesuai dengan skillku lah gitu. Gimana sih cara ngitung value kita sebagai desainer per misalkan per jam nih kita kerja kayak gitu, atau per artwork, atau per gimana perjanjiannya yang baik supaya value nya tidak pas kayak gitu. Jadi bagaimana cara menghargai diri dalam mendesain, ini jawaban saya. Ini jadi dulu saya kuliah di sebuah teman-teman saya seniman semua. Otomatis ketika saya berinteraksi atau bekerja, link saya adalah mereka semua. Jadi itu aja. Sampai akhirnya bagaimana saya bisa sejauh ini adalah mungkin pertama kali ketika saya tugas kerja saya buang, saya istirahatkan dengan muak dengan revisi-revisi yang nggak jelas. Saya pergi ke Jakarta bersama teman-teman yang marching band Semansa. Jadi saya selama sekian minggu saya benar-benar ke Jakarta. Saya nggak apa-apain, saya cuma foto-foto doang. Saya melihat mereka berjuang di Istora Senayan, mereka nangis, yang mereka pokoknya saya secara emosional saya terikat dengan teman-teman marching band. Saya bukan anak marching band, itu yang pertama. Saya bukan anak Semansa, kedua. Dan saya ketiga lah saya bersama mereka selama sekian hari dan saya berteman dengan mereka. Itu adalah awal bagaimana saya bisa berjuang desain seperti ini. Dan waktu itu saya masih mahasiswa, kayak orang-orang melihat saya adalah sebagai mahasiswa, sebagai anak kecil. Siapa sih anak ini? Tante-tante itu. Akhirnya pelan-pelan kita semua tumbuh orang-orang ini. Yang saya adik-adik sekarang sudah jadi dokter, sudah jadi arsitek. Teman-teman saya ajak juga sudah menjadi CEO. Jadi disanalah pertemanan saya mulai bahwa bahwa canggih desainer deh, nyeneh saya yang ditunjuk. Akhirnya dari pertemanan itu akhirnya luas-luas saya kenal dengan anak semansa ini, lalu saya anak SMA 4 yang punya bisnis SMA 4 ini, lalu saya teman di Jakarta buat itulah. Jadilah orang-orang ini adalah orang-orang berbisnis, orang-orang punya duit. Jadi disanalah saya bisa menghargai diri saya, menaikkan value saya buat